Hi guys, this is Angelyn and welcome back to my channel, Love Angel Studio. Lama-lama aku bikin banyak gerakan aneh-aneh buat ngomong Love Angel Studio. Jadi, hari ini aku akan membuat sebuah video yang akan menjawab pertanyaan kalian dari Q&A yang ada di video Thank You and Update for the 6K Subscribers. Yeay! Aku kemarin udah dapet 6.000 subscribers dan sekarang udah 7.000 subscribers. Sebenarnya ini bisa dibilang berkat Likey. Luar biasa, hanya gara-gara satu video Likey itu aku tiba-tiba dapet 1.000 subscribers loh guys. Biar pun banyak yang hate comment, bodo amat. Yang penting subscriber aku nambah, wow! Okay, jadi seperti janji aku di video yang 6.000 subscribers, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah ada di situ. Jadi saat ini aku lihat nih di dalam video yang 6.000 subscribers itu udah ada 41 komen. Jadi aku akan jawab 41 komen ini. Ntar kalau misalnya kalian komen-komen setelah itu aku gak bakal jawab lagi ya. Nanti aku jawabnya di video selanjutnya kalau misalnya aku buka Q&A lagi. Okay, thank you banget guys. By the way, kita mulai saja ya. Ya, jadi pertanyaannya nih. Yang pertama, selamat ya kan 6.000 subs-nya. Yeay, gak perlu jawab ya berarti itu. Oke, selanjutnya, bagi tips cara menghilangkan bad mood saat mau bikin video YouTube. Sebenarnya kalau misalkan dibilang tipsnya, jujur aja aku gak punya tips. Aku kalau mau kerjain ya kerjain aja, pas lagi mau kerjain ya kerjain. Kalau lagi gak mood ya gak aku kerjain, gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian mau tanya gimana caranya punya mood buat ngerjain recording lagu, aku punya jawabannya. Karena kalau pas lagi recording itu, kita kan akan record berkali-kali tuh. Pertama recordnya itu pasti kayak, aduh males banget. Tapi begitu kamu udah nge-record sekali, pasti kamu kayak rasanya jadi, ih gatel gitu, rasanya pengen diberesin. Jadi kamu bakal ngerekam lagi gitu. Pas kamu udah ngerekam lagi ya kamu akan keterusan. Kayak aku biasanya kalau ada recording lagu itu mulai jam 1 siang, jam 12 malam baru kelar. Terus itu aku lupa, aku gak makan, gak ngapa-ngapain. Pokoknya bye world, bye. Sampai dicariin sama orang rumah gitu, di chat Angel, Angel gitu. Tapi gak aku balas sama sekali, karena aku kayak, siapa kalian? Kacau sih sebenarnya itu, karena kalau dari recording tuh aku pasti kayak lupa waktu, lupa segala-galanya lah pokoknya. Bye dunia, bye. Jangan ditiru ya, by the way. Selanjutnya, selamat ke atas 6.000 subs-nya, jadi ikut seneng deh. Semoga ya subscribe-nya makin banyak, amin. Amin. Selanjutnya ada, apa ada rencana untuk ngidol lagi? Kalau tidak, apa ada rencana bikin single sendiri? Nanti saya bantu kamu untuk mempromosikannya. Wow, thank you. Kalau ditanya ngidol lagi, aku nggak tahu ya, nggak yakin. Sebenarnya aku sendiri kagak ngerti, aku tuh idol atau aku penyanyi atau apapun itu, aku cuma menyebut diri aku ya, aku Angel. Kalau misalnya dibilang rencana bikin single sendiri tuh udah ada, cuman rencana-rencana yang tidak terlaksana kayak jadi wacana. Dan ada lagunya udah ada, tinggal dikerjain, tapi nggak dikerjain. Jadi akhirnya berakhir jadi wacana. Bentar panas, aku mau nyalain AC dulu ya. Kok cahayanya kayak beda? No, no, no. No, cahayanya berubah. Aku kecewa. Aku kecewa. Biasa deh, biasa deh. Kita coba sembunyi dulu. Tambah gelap, men. Gak ngerti lagi udah. Bodoh. Terus ada pertanyaan lagi. Kamu kenal Azuya Surya dan kenapa Kak Love Angel suka nyanyi lagu cover? Azuya Surya itu salah satu YouTuber juga dan pernah collab sama aku, tanda kutipnya. Karena dia menggunakan lagu yang aku cover buat videonya dia. Dan aku kenal lewat YouTube. Dah, gitu aja. Kenapa Kak Love Angel suka nyanyi lagu cover? Karena aku... Jadi gini guys, waktu zaman-zaman aku SMA, kayak kesannya udah tua banget ya aku ya. Jadi pas zaman-zaman aku remaja lah, puber gitu. Lagu-lagu Indonesia tuh lagi berada di slump. Buat aku sih kayak di slump. Lagu-lagunya tuh lagi agak enggak banget begitu deh. Salah satu contohnya ya, maaf ya. Maaf banget ya, maaf. Lagunya The Massive judulnya Cinta Ini Membunuhku. Menurut aku itu kayak lagunya sih enak, lagunya bagus, nadanya oke. Cuman kata-katanya tuh jadi bikin orang yang lagi depresi makin depresi, bukannya jadi sehat kalau dengerin lagu itu. Kebetulan pas lagi zaman-zaman yang lagunya modelnya kayak gitu-gitu semua, temen aku ngajakin, "Angel, kita cover lagu Jepang yuk." Terus disitulah aku jadi mulai ngikutin lagu Jepang secara intens. Dan aku jadi suka cover lagu Jepang. Kenapa? Karena lirik-liriknya itu isinya lebih bersemangat gitu lah. Nggak kayak cuma cinta ini membunuhku. Jadi
awal mula banget aku cover lagu itu karena aku kepengen supaya orang-orang tuh punya pilihan lagu lain. Jadi jangan cuma dengerin lagu Indonesia yang itu aja gitu maksudnya. Karena tipikal lagu Indonesia itu semuanya tentang cinta. Tapi khusus di zaman itu lagunya lagu patah hati semua. Karena aku tidak mau kebanyakan dengerin lagu kayak gitu, akhirnya aku dengerin lagu Jepang dan akhirnya aku cover gitu. Kak tahu Love Life kan? Kalau suruh milih ya, Kak milih Muse apa Accord? Pertanyaan sulit itu. Aku nonton Love Live dan aku udah tahu Love Live dari 2010 atau 2011, aku lupa. Ketika mereka belum ada animenya dan cuma ada lagu-lagunya. Dan aku udah cover lagu Snow Helation dari zaman ketika mereka keluarin single pertamanya dan sebelum ada di animenya. Wow, tapi aku rasa kan gak bakal ketemu itu lagunya karena kena copyright strike dari YouTube. Jadi bye-bye. Kalau ditanya aku lebih pilih Muse apa Accord, aku lebih pilih Muse. Kenapa? Karena di situ ada cintaku Kotori dan juga ada Maki. Ya. Aku suka banget Maki dan aku suka banget Kotori. Waifu. Aku suka yang imut-imut. Tapi aku tidak imut, jadi gimana ya? Cuman kata orang-orang suaraku imut, terus aku kesel gitu juga karena ya emang suaraku begini, terus mau gimana? Kalau nyanyi begitu, ya aku mau gimana? Ya udah lanjut. Konnichiwa, Nesan. Boleh ku request lagu dari ending anime Konosubarashi Isekai wo Season 2? Aqua, Megumin, dan Darkness Wanna Go Home full versi bahasa Indonesia. Panjang banget judulnya ya. Contohnya ini kan, tapi liriknya ini. Aku belum ngecek, nanti aku cek ya. Semoga bisa digarap ya. Onegaishimasu, Nesan. Mohon bantuannya digarap. Dan yang kedua, opening anime No Game No Life Dub Indo. Kalau No Game No Life itu aku emang udah ada rencana karena itu lagunya Suzuki Konomi kan, dan aku juga suka lagu-lagunya Suzuki Konomi. Kalau yang satu lagi aku nggak nonton animenya, jadi aku tidak yakin aku bakal bisa cover karena aku lebih prefer kalau lagu anisong itu aku harus nonton animenya dulu biar aku ngerti cerita di dalamnya, baru translate-nya jadi lebih nyambung gitu. Nanti ya diusahakan ya kalau sempat ya. Kakak pernah di make upin di make upin sama Kak Aulia gak? Maksudnya? Kakak pernah di make upin sama Kak Aulia gak? Atau kakak pernah di make upin? Oh, kakak pernah di make upin sama Kak Aulia gak? Oh, Kak Aulia itu berarti dia seorang MUA. Aduh, kacau banget. Aku bingung. Sorry ya. Kalau ditanya aku pernah di make upin Kak Aulia, aku gak tahu Kak Aulia yang kamu maksud siapa. Jadi gak pernah, jawabannya gak pernah. Selamat Kak, aku aja gak bisa masukin video aku, tapi gak bisa apa-apa. Maksudnya kenapa itu? Kamu kenapa itu? Kamu yakin udah punya channel YouTube? Cek dulu channel YouTube-nya, tapi gak di-upload kan? Ada tombol uploadnya. Kak, mau nanya dong lagu Spika yang tak mau berandai-andai kok di SoundCloud dicari kagak ada ya? Emang belum dirilis bro! Emang belum dirilis lagu yang itu. Nanti ya, sabar ya, sabar ya. Terus backsound di lagu kakak rekam pakai apa? Mau tahu? Kalau lagu anisong itu suka ada instrumental originalnya dari singlenya, pembajakan. Halah. Terus kalau misalkan yang lainnya kalian bisa cari di YouTube tulisan bla 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 karaoke gitu. Misalkan judul salah satu lagu yang aku cover Bluebird Ikimonogakari karaoke itu biasanya instrumental ya. Gampang-gampang. Terus, pernah ikut audisi Cherry Bell ya? Kalau pernah ceritain dong gimana mulai audisi sampai penentuan member. Panjang ya. Jadi, aku pernah ikut audisi Cherry Bell tahun 2015. Terus, aku tidak diterima. Terus aku ikut audisi lagi tahun 2016 kemarin dan jadi trainingnya Cherry Bell. Jadi aku latihan sama Cherry Bell langsung dan juga sempat perform bareng sama Cherry Bell-nya di salah satu acara Canon. Waktu itu kan Cherry Bell kerja sama Canon. Sekarang sih udah enggak ya kayaknya. Acaranya Canon di apa namanya? Kokas. Udah, itu aja. Terus kalau ditanya penentuan member, ya mereka pilih gitu kan, namanya audisi ya. Mereka kan pilih, ntar mau dipilih siapa membernya, udah gitu aja. Aku tidak terpilih, udah selesai. Mau nanya apa lagi? Kak, anime favorit kakak apa? Suka Naruto nggak? Anime favorit aku yakin kalian pada nggak tahu judulnya apa. Jadi, anime favorit aku tuh judulnya Si. Panjang, pokoknya depannya Si. Itu anime tahun 2000.
2010 atau 2011 gitu, aku lupa. Pastinya aku lupa. Cuman itu anime yang bagus banget. Pokoknya kalian cari aja. Judulnya Si. Itu tentang duit. What? Jadi cerita animenya tuh tentang kayak masa depan kita kalau diukur pakai uang tuh kayak apa. Terus itu orang-orang bergambling dengan uang kehidupan mereka, dan akhirnya mereka menemukan nilai sesungguhnya dari kehidupan. Yeay. Bagus kan? Penting buat hidup zaman sekarang ya. Kak, ada pikiran cover OST Japanese drama? Kayaknya ada satu yang Sukina Hitoga Irukoto. Itu udah aku translate dan ada di YouTube aku, cek aja. Yang lainnya, sejujurnya aku pengen. Cuma di saat yang sama kalau lagu-lagu Jepang tuh banyak copyrightnya. Jadi kalau aku gak ketemu instrumentalnya ya bye-bye, gak bakal aku cover. Maksudnya ketemu instrumental bukan yang original ya. Kalau yang original tuh sering kena copyright strike. Happy 6K subscribe kak. Warna kesukaan kakak apa? Os anime favorit kakak apa? Selain main game Mobile Legend, kakak main game apa lagi? Thank you kak. Thank you. Warna kesukaan aku warna apa? Kalian bisa lihat nih di belakang. Aku suka warna krem dan aku juga suka warna pink. Os anime favorit aku itu, aku suka lagunya Akino. Pokoknya seri-serinya Aquarion. Itu aku suka banget. Seri-serinya Aquarion tuh lagunya enak banget soalnya. Selain Mobile Legend, main game apa lagi? Aku main game, dulu aku main Overwatch, sekarang belum main lagi. Terus aku juga coba-coba main Dota, tapi aku masih training. Jadi ya aku belum pernah main yang game benerannya. Terus aku main game, apa lagi ya? Aku agak jarang main game sih sejujurnya. Tapi kalau Mobile Legend lumayan sering. Jadi makanya kemarin aku bikin video tentang Mobile Legend itu. Oke, lanjut. Ini sama ya, anime apa yang disukai apa, sama ya. Oh, 6000 selamat kakak, yeay. Kak, coverin lagu Sayang Via Valen ke bahasa Jepang dong. Kan udah ada lagunya Via Valen versi bahasa Jepang yang Kiroro Mirai, yeay. Kakak selamat untuk 7000 plus subscriber, yeay. Kak, udah berapa lama jadi YouTuber singer dan lagu anime apa yang kakak suka? Jadi kalau misalnya kalian tanya jadi YouTuber singer itu, aku sudah melanglang buana di YouTube dari 2010, tapi aku yakin kalian tidak akan menemukan channel lama aku. Ya, jadi aku waktu pas pertama-tamanya itu aku suka bikin cover dan collab juga sama orang-orang di internet gitu. Dari tahun 2010, terus itu 2012 itu aku pindah ke channel aku yang namanya Angelyn Hirawan, tapi gak aku pakai lagi sekarang karena itu copyright strike-nya banyak banget. Aku takut kalau aku upload lagi tiba-tiba di take down sama YouTube. Jadi aku bikin channel baru yang Love Angel Studio gitu. Ada rencana buat cover anime tahun 2014-2016 kalau pakai endingnya malah bagus? Ada, udah ada kok beberapa. Translate-nya mah udah jadi, cuman belum sempet direkam aja. Wow, udah banyak banget, selamat ya. Semoga makin banyak sampai 1 juta. Wow, iya, amin. Pertanyaan aku, orang keberapa yang sub YouTube ini? Aku udah di sini sejak video pertama. Belum ada orang lain loh, Ce. Ayo bisa jawab gak? Apakah kamu orang yang pertama mensubscribe aku? Tebakanku 27. Bener gak? Kapan upload video gameplay Mobile Legend lagi? Nanti ya kalau aku mau naik rank lagi. Sebenarnya rank aku udah turun lagi sih. Jadi udah sekarang balik jadi master lagi. Hehehe. Jadi ntar ya kalau aku mau naik ke epic baru aku bikin video main Mobile Legend lagi. Suka Twice gak? Siapa biasnya? Kalau ditanya suka, suka. Tapi dibilang suka banget. Belum sampai di situ. Kalau ditanya biasnya, mungkin belum sampai bias sih. Cuman aku suka Nayeon. Karena Nayeon itu pertama kali aku nonton yang lagunya Twice yang Cheer Up Baby ya itu. Dia mukanya mirip sama Michishige Sayumi, dulu membernya Morning Musume. Karena aku suka Morning Musume dan aku suka Sayumi, jadinya aku suka Nayeon. Congrats for 6k subscriber, Uni. Pengen nanya dong, fandom nama biasnya siapa? Terus bisa gak nanti coveran lagu BTS yang Butterfly, Save Me, Mic Drop sama Gogo juga kalau bisa, ehe. Ini request apa malak? Thanks before, keep the good job kak. Fighting! Thank you. Nama fandom sama biasnya? Oh, maksudnya fandom dan bias di Korea ya. Aku enggak bisa bilang aku benar-benar ngefans sama satu grup di Korea sih sejujurnya, karena aku ngefans tapi ya aku seneng dengan karya mereka, tapi aku enggak benar-benar ngikutin sampai mereka setiap kali punya reality show apa dan lain-lain. Cuman yang terakhir-terakhir aku liatin itu tuh JBJ. Karena mereka kan dulu ada di Produce 101, terus itu aku nonton Produce 101, jadi aku nonton JBJ gitu. Kalau cover lagunya diusahakan ya, kalau aku iseng tang jinjem tang. Ya udah enggak. Kak,
mixingnya pakai aplikasi apa? Mohon jawab, thanks. Aku mixing dari tahun 2010 sampai sekarang aplikasinya masih sama, yaitu Audacity. Jadi kalau misalnya kalian tanya mixing sama aku, jujur aja aku nggak jago mixing. Karena aku recording banyak kan, bro. Aku mixing pakai Audacity itu, jadi aku ngerekam terus itu paling aku rapi-rapiin kayak kalau misalkan ada yang kurang bagus aku rekam ulang, terus itu aku kasih apa namanya? Enggak dikasih efek juga sih sebenarnya itu. Di kayak digedein volumenya, dikurangin volumenya. Udah gitu doang. Jangan tanya mixing sama aku ya, aku tidak jago mixing, jujur aja. Tapi kalau misalnya kalian mau bantu mixingin aku, gak apa-apa. Aku berterima kasih sekali. Malam-malam. Oke. Aku harus bilang apa dong? Kak, gimana caranya kakak ngumpulin mood pas mau bikin video? By the way, say hello dong. Ini tadi kayak pertanyaan udah ada di atas ya, jadi gak aku jawab lagi ya. Kapan perform di event Jejepangan di Mangga 2? Kapan diundang? Kalau misalkan kalian mau ngundang, undang aja. Kalau sempet aku datang. Bujangan atau tips and trick buat yang mau nge-cover lagu-lagu anime, Kak? Tergantung nih, kalian mau apa nih? Bujangan bentuk apa nih? Kalau misalkan kalian mau recording, ya saran aku kalian harus menyiapkan punya mic, mikrofon, apapun itu. Aku pertama kali dulu cover mikrofon itu pakai mikrofon yang kayak orang buat video call. Jadi yang headset sama ada mic-nya gitu. Dulu pas tahun 2010 itu aku pakai itu. Dan harus ada headset karena tidak baik kalian ngerekam pakai speaker, nanti suara dari speakernya masuk juga soalnya. Terus kalian juga harus pakai platformnya alias pakai aplikasinya. Aplikasinya apa? Paling gampang kalian pakai yang aku pakai, itu Audacity. Itu juga bisa di-download. Itu bisa di-download secara free. Oke. Kalau lagu-lagunya ya kalian lihat liriknya ada di internet. Instrumentalnya bisa kalian temukan di YouTube. Lagu Jepang ada sih di YouTube rata-rata. Cuman di saat yang sama copyright strike-nya lagu Jepang itu tinggi. Makanya akhir-akhir ini aku rada jarang cover lagu Jepang tuh karena itu. Aku upload di take down. Sedih. Kak, nyanyikan lagu Alan Walker dong. Siapa Alan Walker? Maaf ya. Maaf ya, aku kurang gaul, aku enggak tahu. Nanti ya coba aku cek dulu itu Alan Walker siapa. Kak, mata kakak kok lain ya? Kak, lu jomblo enggak? Matanya lain kenapa? Mataku lain kenapa? Kiri kanan beda, lebih gede sebelah gitu. Jomblo enggak? Menurut kamu udah gitu aja lah. Kak, kalau bisa setiap cover lagu anime versi bahasa Indonesia usahakan ada liriknya. Terima kasih. Aku pengen aja sih upload ada liriknya, cuman di saat yang sama kadang gak sempet karena itu mesti menyisakan waktu lebih lama lagi ngupload lirik itu. Kelihatannya kayak gampang ya, videonya ada liriknya gitu kan, cuma lirik-lirik doang, gak ada video orang nyanyinya. Tapi sebenarnya kalau kamu bikin video orang nyanyi aja sama video yang ada liriknya, yang lebih banyak usahanya tuh yang ada liriknya. Karena kalian harus ketikin liriknya itu, terus itu kalian harus nyesuaiin sama timingnya. Makanya aku rada males naro lirik. Biasanya aku tulisin aja, kalian cek di blog aku gitu. Tapi aku usahakan kedepannya selalu aku taruh liriknya. Mantap nih. Oh iya, channel lama kok nggak aktif lagi padahal cover anime bagus-bagus. Apakah kena takedown? Itu saja, terima kasih. Benar, kena takedown. Makanya aku nggak taruh di situ lagi. Makanya aku bikin channel baru. Kapan main game PC? Pengen sih. Nanti ya, ditunggu ya aku main game PC ya. 100 lagi, 7000 subscribe. Yeay. Iya, kemarin. Yang pas kemarin itu. Thank you, by the way. Kak, kapan cover lagu AKB lagi? Dan umurnya berapa ya? Jujur aja, aku dulu pas ngikutin AKB tuh yang aku tahu kan Maidatsuko, Achan, senternya. Terus Yuko Oshima, terus Tomochin, terus Harunyan, Mayuyu, Takamina, Kaji Yuki, Yukirin. Kaji Yuki bukan. Yukirin, terus ya pokoknya yang generasi-generasi itulah. Jadi karena sekarang mereka udah pada graduate, aku tidak ada niatan untuk menonton AKB lagi, jujur aja. Karena aku udah gak kenal sama siapa membernya AKB. Dan lagi lagunya AKB menurut aku sekarang kayak menurun kualitasnya. Sok banget ya. Tapi ya itu yang kurasakan, lagunya AKB tuh kayak monoton gitu. Makanya aku gak cover-cover lagu AKB lagi. Kak, selain cover lagu, apa ada rencana bikin semacam daily vlog biar kontennya tambah luas? Ada rencana bikin daily vlog. Aku udah ada videonya, cuman belum aku edit aja. Pertanyaan mudah, kok ganti channel, Kak? Channel yang dulu kenapa? Lupa password kah? Makanan favorit apa sama penyanyi yang jadi inspirasi bagi kakak siapa? Udah, itu aja. Iya, jadi kalau ditanya ganti channel, aku udah jawab dari tadi ya. Terus, makanan favorit itu apa? Aku favoritnya. Jadi kalau misalkan kalian tanya satu makanan yang bisa aku makan seumur hidup tiap harinya tanpa aku merasa bingung dan tidak mau tidak makan, itu adalah egg chicken roll Hokben.
penyanyi yang jadi inspirasi bagi kakak siapa? Penyanyi yang kalau dibilang jadi inspirasi tuh waktu aku kecil aku suka menonton Macy. Kalian tau Macy gak? Penyanyi cilik lah zaman itu. Yang paling aku fansin sih dulu waktu kecil tuh Macy sih. Terus Sherina, aku juga suka Sherina karena Sherina suaranya enak. Kalau dari Jepangan tuh aku suka Nana Mizuki dan aku juga suka Akino. Pokoknya aku ngefans banget deh kalau sama mereka berdua. Cuman di saat yang sama tuh aku gak bisa nyanyi ikutin mereka karena mereka tuh kayak bisa nyanyi sampai tinggi banget gitu high notes, dan high notes aku agak kurang. Dan aku sebenarnya kepengen banget bisa kayak mereka kalau nyanyi high notes tuh bisa kayak wah gitu kan, kayak lagunya Akino yang misalkan yang Mihiro gitu kan, dia bisa nyanyi gimana ya, bagus banget. Akino tuh bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya tuh bagus, dia bisa nyanyi yang part bagian yang part kedua verse-nya Mihiro gitu misalkan yang she was standing like our flagship but it's all in the past, she never gave up hope even till the end, only the sea knows, だから振り潰されても忘れないこじ開けるの見ていてよ。Nah, aku pas mite itu aku agak kurang kuat. Enggak, aku enggak bisa sekuat Akino. Jadi aku sangat respect gitu, kayak dia wah keren banget bisa nyanyi kayak gitu. Itu terakhir pertanyaannya, slime or smile? Kayak maksud kamu ini yang aku biasa suka ngomong always chillin, smiling and Angelyn, smiling itu smile. Oke, jadi itulah tadi ada 41 pertanyaan yang sudah aku jawab di video Q&A yang dari 6000 subs. So, I wanna say thank you again guys. Terima kasih banyak untuk kalian semua karena kalian juga sudah mensubscribe aku dan kalian juga sudah menonton konten-konten aku dan juga suka komen-komen juga, ngasih saran juga. Terima kasih banget. Thank you. Thank you. Pokoknya thank you banget. Sampai ketemu di next video update lainnya, yaitu mungkin di 8000 subs. Mungkin sebentar lagi ya. Ini semua gara-gara like ini. Pasti gara-gara lagi. Ya pokoknya sampai ketemu lagi di video update berikutnya. Dan aku ntar ngapain ya di video update berikutnya ya. Kita lihat saja nanti ya. So thank you guys and I'll see you again on the next video. Always chillin', smiling and Angelyn. Bye bye.